Sebagai bakal calon wakil Bupati Donggala, Muhammad Yasin yang menjadi wakil Kasman Lasa rela meninggalkan kursi ketua DPRD Donggala. Hal ini ia lakukan karena tidak ingin seorang Kasman Lasa yang ia nilai sebagai sosok pemimpin yang baik berjuang sendiri dalam pembangunan Kabupaten Donggala. Muhammad Yasin yang masih menjabat sebagai ketua DPRD Donggala ikut dalam pertarungan pemilihan kepala daerah Kabupaten Donggala sebagai wakil dari Bupati Petahana Donggala Kasman Lasa. Kader Partai Gerindra ini mengaku rela melepaskan jabatan ketua DPRD Donggala mendampingi Kasman Lasa karena menilai Kasman Lasa merupakan sosok pemimpin yang patut diperjuangkan. Di mata Muhammad Yasin, Kasman Lasa merupakan sosok pemimpin yang baik. Terlebih selama ini, ia telah melihat sepak terjang dari Kasman Lasa dalam membangun Kabupaten Donggala lewat sejumlah program yang dijalankan di periode pertamanya. Yang disampaikan mungkin singkat saja. Yang pertama, saya sering bilang, Pak Kasman itu orang baik. Jadi menurut saya orang baik itu tidak boleh dibiarkan sendiri berjuang. Mantap, Pak Ketua! Sebabnya resiko terberat yang saya hadapi hari ini adalah mundur dari ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Donggala untuk mendampingi beliau supaya beliau punya teman untuk berjuang memperbaiki Kabupaten Donggala dan masyarakat. Kini Muhammad Yasin memantapkan diri mendampingi Kasman Lasa dalam Pilkada Donggala 2018 dan telah siap merelakan jabatan ketua DPRD terhitung dimulai dari masa kampanye yaitu tanggal 15 Februari mendatang. Muhammad Yasin juga optimis dengan koalisi partai pengusung yang mendukung mereka. Karena partai koalisi ini mempertemukan sosok berpengaruh di Sulawesi Tengah, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Jonggola sebagai Ketua DPD Partai Gerindra, Ahmad M. Ali, anggota DPR RI Komisi 7 yang merupakan Bendahara Umum Partai Nasdem, serta Rusdi Mastura, mantan wali kota Palu, selama dua periode yang juga merupakan ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Dari Kabupaten Donggala, Prisilian Nilwan, Palu TV, melaporkan. Di segmen selanjutnya kami masih memiliki beberapa informasi menarik lainnya, di informasi dari Kabupaten Parigi, dari Poso, dan juga informasi penambang pasir yang tetap melakukan tambang pasir walaupun ternyata ada buaya di situ. Nah, penasaran informasinya selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.